sama ada surah Fussilat, sama ada surah Fatihah, sama ada surah apa sekalipun, dia piping pada kisah atas 2-3 perkara. Pertamanya, dunia ni hak aku, hak Tuhan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita baca Fatihah sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji, segala muji, segala tua untuk Allah. Kita makan kenyang, Allah sedap. Mujur makan, tidak mujur makan. Alhamdulillah dulu, Alhamdulillah dulu, lepas tu baru mujur. Mujur makan kedai tu, kau tidak kata cuba buat aku. Mujur makan kedai ni, kau tidak beritahu pasal hospital aku. Tak usah kata gitu, ajar mulut Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah mujurnya aku tak memang makan kedai tu, kerana kedai tu bunyi khabar kata ada bukan apa ni, kalau kita panggil keracunan makanan. Jadi ajar mulut kita, mulut anak kita sebut muju, Alhamdulillah mujurnya. Kenapa? Mujur siapa dia? Allah. Allah Rabbil Alamin. Allah yang bidik semua alam. Jadi pusing ikut mana pengaji, pengaji agama ni nak sebut 2-3 perkara. Pertamanya, dunia semua ni kepunyaan Allah.